kejaksaan dalam sidang dan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi secara resmi kita mulai. Demikian. Yang terhormat Rektor Universitas Tanjung Pura Profesor Dr. Ganda Wiko, SHMSI-FCTIRB. Kemarin Pak, saya menyampaikan usulan bahwa harus dilakukan kerjasama antara kejaksaan dengan universitas seluruh Indonesia. Dari masing-masing kejaksaan tinggi harus kerjasama. Ini bukan hanya kerjasama hanya yang dilaksanakan secara retorika saja, tapi benar-benar mempunyai makna dan memang ada manfaatnya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, itulah beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari beberapa orang yang studi atas, kami beri kesimpulan yang pertama bahwa dalam upaya dan usaha untuk melakukan pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus, konsisten dan berkelanjutan, dan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan KPK saja, bahkan pengawas internal atau APIP saja, tetapi harus juga melibatkan dan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan seluruh komponen masyarakat, lembaga atau organisasi yang konsen dalam penanganan korupsi. Hari ini saya Kajat Mas Hidi, Kajati Kalimantan Barat, mendapat kesempatan untuk berbicara di kampus Universitas Tanjung Pura. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang saya inginkan. Kenapa? Seperti yang diskusi saya dengan Pak Rektor, bahwa kejaksaan akan meningkatkan kompetensi ya para pegawainya dengan melalui kampus. Kampus itu kan untuk melakukan pendidikan. Nah, ini juga supaya jaksa-jaksa yang tadinya sudah menyelesaikan program S1, S2, S3 ini juga tetap bisa membedah ya, atau hal-hal yang bisa diskusikan perkembangannya. Termasuk sebenarnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kampus itu seperti apa. Nah, kejaksaan bisa memakai. Masalah penanganan korupsi memang menjadi topik yang diangkat pada hari ini. Seperti saya diberikan suatu tema pemberantasan korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi itu seperti yang saya sampaikan, memang penegak hukum harus tegas dalam melakukan pendidikan terhadap pelaku korupsi, supaya apa? Supaya tidak mengulangi lagi, dan ini menjadi efek jera sehingga orang tidak main-main, tidak berpikir untuk melakukan korupsi atau coba-coba melakukan korupsi. Ini yang pertama. Tapi di samping itu, kita juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan kepada semua lapisan masyarakat supaya tidak melakukan korupsi. Saya sampaikan tadi bahwa pencegahan itu dengan melakukan beberapa kegiatan, dengan jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, dengan melibatkan semua elemen masyarakat, bahkan organisasi masyarakat atau organisasi agama, tokoh agama, dan semuanya kita libatkan sampai kepada pimpinan, sampai penyelenggara negara, bahwa masalah korupsi ini adalah masalah kita bersama dan masalah besar yang dihadapi bangsa ini, sehingga kita juga harus menyelesaikan, harus menghadapi supaya menekan. Kalaupun korupsi tidak benar-benar hilangkan dari, tapi minimal bisa ditekan sampai seminimal mungkin, sehingga pembangunan, usaha pemerintah yang melakukan pembangunan untuk membangun negara ini, untuk melakukan, untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat ini dapat mudah. Karena sumber dari kesulitan, sumber dari hambatan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat ya korupsi. Jadi ke depan saya berharap semua korupsi ini bisa ditekan, dan saya mengapresiasi Pak Rektor Universitas Tanjung Pura, dan saya berharap kita akan bersama-sama untuk supaya
memberantas korupsi ini atau menangani masalah korupsi ini, supaya memang juga dari kampus ini akan melakukan pendidikan dan ada menyiapkan generasi muda yang anti korupsi. Jadi ke depannya itu generasi berikutnya itu akan memang benar-benar muak melihat korupsi, bersih dari korupsi. Kita berharap begitu. Yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gatti. Jadi satu kesempatan yang besar bagi kami untuk mungkin ikut dalam upaya pembinaan, ya, terutama mahasiswa belajar kita untuk mentransfer nilai-nilai dalam konteks pendidikan. Nah, jadi pada upaya preventif jangka panjang yang nantinya juga sampai pada tujuan, jadi hilirnya nanti kita dapat mengatasi, mengurangi korupsi yang terjadi, yang memang betul-betul akan sangat mengganggu upaya kita untuk menumbuhkan ekonomi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.